Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dan penonton rancangan tazkirah maulid bersama asatizah asyakirin, marilah sama-sama pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu taala kerana memberi kesempatan dengan limpah taufik hidayahnya dan izinnya juga dapat kita sama-sama mengikuti rancangan ini, iaitu rancangan Tazkirah Maulid bersama Asatizah Syakirin, bermaksud meningkatkan ilmu dan amalan kita yang berkaitan dengan tazkirah yang saya sampaikan ini, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, penonton dan pendengar rancangan tazkirah ini, tajuk yang akan saya sampaikan ialah pengukuhan keimanan dalam kehidupan masa kini. Mula-mula ingin saya bawakan satu kisah yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berhadapan dengan satu kaum yang mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan bahawa alam ini tercipta secara kebetulan, tercipta dengan sendirinya. Langit, bumi, gunung, lautan dan apa segalanya juga terjadi secara kebetulan, terjadi dengan sendirinya. Pada suatu hari mereka ingin berdebat dengan Abu Hanifah rahimahullah soal keyakinan ini. Maka mereka pun menentukan hari dan waktu untuk mereka berdebat. Tiba masa yang telah disepakati, Abu Hanifah tidak sampai-sampai, tidak kunjung tiba ke lokasi yang telah dijanjikan. Mana agaknya Abu Hanifah? Terlambatkahnya? Tidak menepati janjikannya? Mereka bersama dengan orang-orang ramai yang ingin melihatkan perdebatan itu sama-sama menunggu. Akhirnya muncullah Abu Hanifah dalam keadaan yang sedikit lambat. Kerana apa? Kerana sengaja beliau melambatkan kehadirannya untuk adalah satu taktik untuk dia lakukan sesuatu, untuk dia menerangkan sesuatu. Dengan itu Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah menceritakan kenapa keadaannya beliau terlambat. Beliau menceritakan bahawa sedang dia berdiri di tepi sungai, sedang untuk menyeberangi sungai, namun menoleh ke kanan ke kiri mencari-cari barang barangkali ada perahu untuk ditumpanginya untuk ke seberang. Namun beliau menunggu tiada satu pun perahu atau sampan yang akan menyeberangi sungai itu untuk ditumpanginya, sambil berharap semoga Allah Subhanahu taala memudahkan beliau untuk datang ke tempat yang telah dijanjikan itu. Namun tiba-tiba beliau menceritakan bahawa kayu-kayu terjadi dengan sendirinya dari pokok yang besar terbelah menjadi kayu yang tersusun rapi dan menjadi sebuah sampan. Dengan terjadinya sampan itu dengan sendirinya, beliau menaiki sampan itu dan sampan itu berjalan dengan sendirinya. Itulah cerita Abu Hanifah kepada mereka yang tidak mempercayai bahawa kejadian langit, bumi dan segala isinya dan perkara-perkara yang benda-benda yang ada di antara keduanya terjadi dengan sendirinya mengikut pemahaman mereka. Jadi mendengar cerita ini, mereka tiada seorang pun yang mempercayai apa yang telah diceritakan oleh Abu Hanifah ini. Dan sepatutnya lah mereka lebih lagi tidak mempercayai bahawa alam ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka tidak mempercayai alam ini, langit, bumi, semuanya terjadi dengan sendirinya secara kebetulan. Kerana perkara ini lebih besar dari perkara yang diceritakan oleh Abu Hanifah berkenaan dengan sampan yang terjadi dengan sendirinya. Dengan itu dapatlah Abu Hanifah rahimahullah melemahkan fahaman mereka yang dengan menguatkan lagi fahaman kita bahawa alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, bumi dan segala isinya dan segala apa sahaja yang terdapat di antara keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan,
penonton dan pendengar rancangan Tazkirah Maulid rahimakumullah. Jika kita telah mempercayai adanya Allah, maka kita juga mempercayai adanya kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, para malaikat, hari akhirat dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mempercayai perkara-perkara tersebut, maka jadilah kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang beriman. Dan kita juga mempercayai sesungguhnya bahawa segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, langit, bumi, seisinya, apa saja yang ada di antara keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, tahukah kita apakah agaknya sebabnya Allah menjadikan kesemuanya ini? Menurut Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Abidin, Allah menjadikan kesemuanya ini adalah bersebab dari dua perkara saja. Apakah perkara-perkara itu? Pertama ialah ibadah, kedua ilmu. Kerana ilmu dan ibadah ini sajalah Allah menjadikan langit, bumi dan segala isi-isinya dan segala apa yang berada di antara keduanya. Jadi ibadah dan ilmu, bersebab dari perkara inilah Allah menjadikan makhluk-makhluknya. Kerana apa? Kita lihat dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahawa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menjadikan jin, tidak menjadikan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menjadikan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin manusia itu dapat beribadah kalau tidak ada bumi ini? Tidak dapat manusia hidup di dalam di tempat lain selain di dalam bumi ini. Bagaimana mungkin manusia dapat hidup kalau tak ada matahari, tak ada bulan bintang, tak ada langit, tak ada air, tak ada pokok-pokok, tak ada binatang-binatang. Jadi Allah jadikan ini untuk manusia dan untuk manusia hidup. Dan Allah hidupkan manusia adalah untuk beribadah kepadanya semata-mata. Dari itu, tuan-tuan, puan-puan, penonton dan pendengar rancangan Tazkirah Maulid bersama Asatizah Asyakirin, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan juga untuk sama-sama kita memfokuskan kehidupan kita ini, menjuruskan segala apa saja yang kita lakukan sejak daripada celik mata kita sampailah kita menutup mata. Apa saja yang kita lakukan, kita juruskan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juruskan kepada mencari ilmu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan beribadah tanpa ilmu kita, tanpa ilmu kita tidak mungkin dapat beribadah dengan betul dan sempurna. Jadi ibadah penting dengan adanya ilmu. Jadi ilmu itu juga penting untuk menyempurnakan ibadah kita. Jadi sekian sajalah yang dapat saya sampaikan di dalam tazkirah yang ringkas ini. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat daripadanya. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.